Selamat pagi, sahabat Kebun Denata. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk unboxing. Beberapa hari yang lalu, saya membeli tanaman melalui marketplace. Yuk, mari. Teman-teman, sebelum lanjut, saya ini mau memperlihatkan kepada teman-teman. Beberapa hari yang lalu, saya menanam ini tanaman wisteria. Karena dia sungkupnya sudah tertabrak, ini sudah tinggi daunnya, makanya kita harus buka sungkupnya. Ini dia, saya membeli bibitnya di marketplace, kemudian saya semai pada tanggal 23 September 2022, hari Jumat. Hari ini dia sudah berusia 12 hari. Kita akan tunggu perkembangannya, nanti kita akan review kembali sampai dia berbunga. Nah teman-teman, ini yang kemarin saya beli melalui marketplace juga. Kita akan bongkar sama-sama yuk. Kita ambil pisaunya, kita potong dulu. Oh, ini dari isi dalamnya. Kita lihat yuk sama-sama. Ya, ini sudah kosong ya. Teman-teman, ini dia hidrogel yang saya beli. Ada isinya 10 gram masing-masing, kemudian 2 pansy flower. Jadi, ini bibit yang diproduksi oleh Home Garden Seed. Di sini ada websitenya, teman-teman kalau membeli. Teman-teman, dalam satu pack ini terdiri dari 50 biji benih. Packingnya juga bagus loh teman-teman. Ini sepertinya dari kertas daur ulang. Teman-teman, ini ada hidrogel untuk tanaman indoor. Jadi hidrogel ini ada berbagai macam warna. Jadi kalau teman-teman mau membeli sesuai selera ya. Ini notanya, total belanjaan saya Rp54.000. Jadi, kalau teman-teman mau membeli, nanti saya share linknya ya. Teman-teman, sekarang kita akan buka dan kita akan semai benihnya. Yuk, sama-sama. Ternyata di dalamnya ada aluminium foil. Jadi kemasannya sangat bagus teman-teman. Teman-teman, lihat ini benihnya sangat halus. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau semai. Kita taburkan di medianya yang sudah kita siapkan. Masih ada sedikit. Media yang saya pakai ini sekam bakar ya teman-teman. Tanahnya hanya sedikit saja supaya dia porus, jadi tidak ada air yang menggenang. Sekarang kita siram sedikit aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan sungkup. Teman-teman, kita tunggu benih ini sampai bertumbuh. Nanti kita akan review kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.